Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ketemu lagi sama kita di channelnya Tutorial Milenial. Di sini kita bakal ngasih tahu sama kalian gimana cara mengajukan komplain produk yang tidak sesuai di Tokopedia. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan video tutorial kali ini, buat kalian yang lagi nonton konten kita hari ini dan sedang mencari baju muslim anak, bisa langsung aja cek di bajuri.com atau teman-teman bisa langsung aja ke poin Instagramnya Bajuri. Oke, selanjutnya di sini kita bisa klik akun pengguna aplikasi Instagram kita. Karena kita akan mengajukan komplain, jadi di sini kita tinggal klik aja barang yang sedang kita pilih dan yang akan kita komplain tersebut. Nah, di sini aku ambil contoh semua transaksi. Kemudian kita tinggal pilih aja barangnya yang mana. Ini aku sebagai contoh aja ya. Nah, ini kalian scroll ke bawah, klik yang bantuan. Nah, selanjutnya nanti di sini kayak ada pertanyaan gitu, apa masalah yang kamu hadapi. Kemudian di sini ada beberapa opsi pilihan juga, masalah kamu apa, kamu tinggal pilih aja. Tapi sebelum kita melanjutkan video tutorial kali ini, buat kalian yang masih nonton konten kita hari ini dan sedang mencari baju muslim anak, bisa langsung aja cek di bajuli.com atau teman-teman bisa langsung kepoin Instagramnya Bajuli. Nah, karena kita di sini posisinya ingin komplain produk yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya di sini kamu tinggal pilih aja kayak ini bagaimana mengajukan komplain produk yang kurang atau misalnya yang rusak. Atau di sini komplain produk yang rusak paling ya. Tinggal klik aja. Kemudian nanti di sini dikasih penjelasannya. Di sini ada tutorialnya gitu. Kamu bisa baca aja. Komplain. Nah, alangkah baiknya kamu kalau misalnya mau mengajukan itu kamu baca-baca terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kamu ingin komplain lagi lebih lanjut, kamu tinggal klik ajukan komplain. Nah, seperti ini, ceritakan masalahnya di sini. Nah, di sini kamu bisa pilih aja opsi pilihannya, kemudian di sini masukkan detail permasalahannya, terus kamu bisa lampirkan foto atau bukti dari barang yang tidak sesuai itu. Atau mungkin kamu pengen chat dulu aja ke tokonya juga bisa ya. Oke, jadi itu adalah cara mengajukan komplain produk yang tidak sesuai di Tokopedia. Mungkin video cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mohon maaf, pesan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.